Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Masrur Malak dalam Mingguan Amans. Dan mari kita lihat perkembangan dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti baru daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi 4i. Peranti berspesifikasi pertengahan ini didatangkan dengan rekaan polikarbonat di samping hadir dengan teknologi sunlight display untuk paparan imej yang lebih cerah di bawah sinar matahari. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan skrin bersaiz 5 inci, chip Snapdragon 615 generasi kedua, memori 2GB RAM, storan 16GB, kamera 13MP, sokongan dual SIM LTE dan bakal hadir ke pasaran tempatan pada Mei ini. Dalam satu acara di Indonesia, pihak ASUS telah melancarkan Zenfone 2 untuk pasaran Asia Tenggara yang mana dia bakal dijual bermula 9 Mei ini. Dari segi harga, model asas bagi Zenfone 2 bakal dijual pada harga sekitar RM750, manakala versi tertinggi dengan 4GB RAM bakal dijual sekitar RM1,120. Bersama-sama dengan pelancaran Zenfone 2, mereka turut memperkenalkan set aksesoris untuk dibeli secara berasingan. Minggu ini, Sony secara senyap telah melancarkan Sony Xperia Z4 di Jepun dengan menawarkan skrin bersaiz 5.2 inci dengan chip pemprosesan 8 teras. Dari segi spesifikasi, ia dijana menggunakan chip Snapdragon 801, memori 3GB RAM, storan dalaman 32GB, kamera 20.7MP dan peningkatan kamera hadapan sebanyak 5MP. Menurut ura-ura daripada pihak Sony, Xperia Z4 tidak disasarkan untuk pasaran antarabangsa. Sebaliknya, mereka akan hadir dengan flagship lain dengan fungsi dan reka bentuk yang lebih menarik berbanding Xperia Z4 untuk pasaran Jepun ini. Acer pada minggu ini telah memperkenalkan beberapa produk baru, antaranya siri jenama Predator, iaitu keluarga produk untuk permainan. Ia meliputi pelbagai jenis faktor peranti termasuk desktop, monitor, tablet dan juga komputer riba di bawah keluarga Predator ini. Bersama-sama dengannya, mereka turut melancarkan Acer Liquid X2, iaitu telefon bersaiz 5.5 inci dengan sokongan 3 SIM dan kapasiti bateri 4000 mAh. Menariknya, ia dijana dengan chip pemprosesan 8 teras 64 bit dan kamera 13MP f1.8 pada bahagian belakang dan hadapan. Pada arena jaringan sosial, pihak Facebook telah memperkenalkan Hello, iaitu aplikasi pendial untuk Android yang membolehkan pengguna mengetahui siapa yang membuat panggilan melalui kenalan di Facebook. Selain Facebook, pihak Twitter telah membolehkan fungsi penerimaan direct message daripada sesiapa sahaja walaupun seorang tidak mengikuti pengguna Twitter tersebut. Mereka juga turut memperkenalkan fungsi highlight dalam memudahkan pengguna mengikuti ringkasan tweet harian melalui notifikasi yang diberikan sebanyak 2 kali sehari. WhatsApp pada minggu ini agak aktif mengemaskini aplikasi mereka dengan menghadirkan fungsi salinan data pendua ke Google Drive pada WhatsApp untuk Android. Melaluinya, pengguna boleh membuat salinan data pendua terus ke storan awanan tanpa perlu lagi menggunakan kaedah memindah folder seperti sebelum ini. Bagi pengguna iPhone, pihak WhatsApp juga telah mula memperkenalkan fungsi WhatsApp Call secara berperingkat dalam memudahkan pengguna berinteraksi menggunakan panggilan suara secara percuma. Di Malaysia, pihak TM telah mula menawarkan pakej Unified 30 Mbps dan 50 Mbps untuk pengguna di rumah bersama penawaran HIP TV di dalamnya. Bagi mengakhiri mingguan aman seminggu ini, pihak OnePlus akhirnya telah membawa OnePlus One secara rasmi di Malaysia yang mana ia dijual secara eksklusif oleh pihak Maxis. Bagi yang ingin mendapatkannya, peranti ini boleh didapati dengan harga RM1,199 untuk versi 64GB di kesemua cawangan utama Maxis seluruh negara. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa langgani kami di YouTube dan juga layari kami di amans.my untuk mendapatkan info dan berita menarik. Saya Masrur Malak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yosh!